ketemu lagi ya di episode jalan-jalan kerja, tapi kali ini agak beda. Hari ini saya mau review rumah tinggal. Ini cocok ini buat teman-teman yang lagi nyari rumah. Buat yang lagi nyari rumah di daerah Depok dan sekitarnya bisa langsung ikutin saya. Jadi sekarang saya sudah ada di lokasi perumahannya dan sekarang saya mau lihat rumahnya seperti apa. Kita langsung ke lokasi rumah. Kayak ada teman saya nih, guys. Ya. Halo. Halo. Ah, ini sama Mas Raja ya? Ya, betul. Oke, Mas, ini kebetulan kan tadi saya lihat-lihat di sini ada perumahan kosong. Ya. Nah, ini boleh tahu dulu nggak ini daerah apa namanya, Mas? Ini namanya daerah Desa Citayam. Desa Citayam itu yang berada di Jalan Tengah. Jalan Tengah. Betul. Maksudnya Depok apa Bogor? Ini maksudnya Kabupaten Bogor. Oh, Desa Citayam itu Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Jadi perbatasan gitu ya. Betul. Oke, berarti ini maksudnya Desa Citayam. Desa Citayam. Ini perumahannya perumahan apa namanya? Ini kita namakan perumahan Arta Pratama Citayam. Arta Pratama Citayam. Citayam. Oke. Di sini klaster ya namanya. Klaster. Klaster. Tadi kalau tadi saya lihat di depan sekitar sini ini ada beberapa rumah. Total ada berapa rumah nih di sini? Kita total di sini untuk keseluruhan ada 13 unit. 13 unit. 13 unit. Okay. Nah, untuk saat ini tersisa 2 unit. Oh, tinggal 2 unit. Ya. 2 unit. Ukurannya itu berapa aja, Mas? Kita untuk tipe semua sama. Tipe sama, 45 ya? Tanah 72. Tipe 45 tanah 72. Tanah 72. Oke. Betul. Jadi ini sistemnya klaster ya, teman-teman. Jadi teman memang cluster. Konsepnya memang nggak ada pagar ya, jadi nggak ada pagar. Jadi untuk kanopi, toren kita semua free. Kita free. Free dari kita. Okay. Gitu. Untuk biaya-biaya free dari kita. Iya, free. Tadi luas tanah berapa, Mas? Luas tanah 72. 72. Nah, 72. Kalau luas tanah 72 berarti bangunannya tuh terserah yang beli ya. Iya. Tapi memang udah ada bangunannya ya. Sudah ada, sudah ada. Kita mau lihat aja langsung ya ke dalamnya. Ya. Boleh dilihat, Mas? Boleh. Ayo. Ya. Oke, ya kita masuk ya sekarang ya. Oke, ini adalah ruang tengah ya, untuk ruang keluarga. Ruang keluarga. Ini bahannya boleh tahu, Mas, bahan bangunannya apa aja? Ini kita untuk dindingnya kita double dinding. Double untuk, dinding. Untuk dindingnya, untuk pondasinya kita pakai batu kali. Pondasi batu kali, pondasi double batu dinding kali. Itu hebel. 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 Oke. Nah, terus kalau untuk kusen-kusen. Kusennya kita pakai kusen aluminium. Aluminium semua ini ya, termasuk pintu-pintu nggak? Iya, pintu juga sama. Jadi pintu ada kayu keramik juga kita semua sama. Oh, keramik semua sama ya. Ini plafonnya dari gipsum. Plafonnya kita pakai gipsum. Pakai gipsum. Betul. Oke. Nah, ini ruang tengah. Nah, sekarang kita ke kamarnya. Ini untuk kamar pertama. Kamarnya ini ukuran berapa nih yang pertama? Ini kamarnya kita ukuran 3x3. 3x3. Oh, ini. Oh, ada jendela satu ya menghadap ke depan ya. Iya, untuk kamar pertama. Kamar pertama ya ini ya. 4x4. Oke, nah kamar keduanya mana, Mas? Ini kamar keduanya kita 3x3. Oh, ini lebih kecil ya? Lebih kecil. Oke, berarti ini nggak full bangunan berarti ya, dari ukuran 7 berapa tadi luasnya? 72. 72, bangunannya sekitar? 45. 45 ya? Oke, jadi ini ada jendela di samping ya? Iya. Mengarah ke ruang belakang? Ruang belakang. Oh, ini dapurnya. Jadi ini ada tanah belakang yang memang sudah ada tertutup. Ventilasi tertutup ya. Ini udah dibangun berarti siap tempatin ya, Mas Raja? Siap huni. Oh, siap huni. Oke, ini udah dapat mesin air juga. Toren juga free ya. Toren ada free ya. Oke, siap. Untuk kamar mandinya. Kamar mandinya dapat kloset. Kloset duduk. Oke, keramik semua. Plafonnya standar ya. Oh, ada itu ya. Ini rangka besinya apa untuk gentengnya, Mas Raja? Ini banjaringan, kita pakai banjaringan. Oke, banjaringan semua ya.
Nah, sekarang kita udah lihat ya teman-teman ya. Jadi kita coba lihat yang sudah udah ada orang ya. Ayo kita jalan-jalan di sekitar perumahan tadi Arta Pratama ya. Arta Pratama Citayam. Pratama Citayam, oke. Okay. Sekarang kita jalan-jalan. Ini untuk rumah yang sudah Udah dihuni dan sudah di apa namanya? Dimodif ya. Kalau untuk sudah dipagar contohnya seperti ini. Oh, ini hasilnya udah jadi. Hasilnya yang sudah. Oh, mereka kalau mau desain sendiri bebas lah ya? Ya, bebas. Kalau untuk depan, tetapi kalau untuk kanopi dan toren itu sudah free dari kita. Sudah free ya, memang dapat ya. Oke. Ini semua sudah laku. Sudah laku semua ya ini ya. Jadi memang ini klaster cuman ada beberapa unit ya? Ada beberapa unit. Oke. Untuk jalannya kita. Jalannya juga udah konblok. Oke. Mantep ya. Nah, kan tadi teman-teman udah lihat ya rumah di Arta Pratama yang ada di lokasi Desa Citayam ya Mas Raja ya. Betul. Kita kesini Mas Raja. Sekarang ini yang penting nih yang buat teman-teman netizen harus tahu, pasti dia nanya masalah harga nih. Nah, kalau di sini gimana nih Mas, masalah harga rumahnya itu sistem pembeliannya seperti apa gitu? Kita kalau untuk harga masih di bawah 500 juta. Oke. Okay. Untuk sistem pembayarannya kita DP kita subsidi 50 juta. Itu gitu. Dari kita. Jadi mbaknya atau kakak semua mas cukup bayar booking fee 2,5 juta. Booking fee 2,5 juta. 2,5 juta. Itu sudah all in. All in. All udah in. Udah pasti diassist enggak? Sudah kalaupun ada hambatan bay checking atau data kerjaan itu pasti kita bantu. Oh, diupayakan. Ditolong lah ya kalau misalnya ada trouble dikit gitu. Betul, ya. Betul. Oke, sip. Kita pasti bantu gitu. Sekarang kita lihat lagi ke rumah yang lainnya ya. Jadi di sini ada beberapa yang kosong ya Mas ya? Ya, sisa 2 unit. 2 unit ya. Ini hampir sama ya tanahnya, luasnya, bentuknya. Cuma memang kadang bentuknya aja yang agak panjang atau lebih beda. Menyesuaikan tanah lah. Ini ruangan depan, ini kamar kedua, kamar belakang, dan ini dapur. Semua udah dapat ventilasi dan udah ditutup ya? Sudah. Oke, bergerak di toren juga ya. Sama mesin air yang pasti ya. Oke, Mas Raja, balik lagi ke masalah harga. Kalau teman-teman nanya nanti kira-kira di sini kan tipe 45 atau 70 ya? Betul. Itu berapa harga cash-nya? Harga cash berapa? KPR berapa? Kalau untuk harga KPR kita di harga sekitar 525. 525 juta. 25 juta ya. Kita subsidi DP 50 juta. Itu KPR ya? KPR yang jadi untuk harga plafonnya itu 485 juta. Betul. Jumlah yang di KPR kan 485. Oh, jadi totalnya segitu ya? Iya, betul. Kita subsidi DP 50 juta. Jadi untuk membayar atau masih itu cukup bayar waktu itu 22,5 juta. Jadi intinya kalau kita bayar cash gak ada subsidi? Kalau untuk cash itu bisa di bawah harga platform. Justru di bawahnya? Justru di bawah. Tergantung negosiasi. Betul, betul. Oke, oke. Bisa di bawah sama itu. Ya, jadi teman-teman yang mau nyari rumah memang beda ya. Intinya kalau cash sama KPR itu pasti beda-beda. Beda. Dan bonusnya potongan-potongan juga beda. Betul. Bahkan juga bisa lebih fleksibel ya. Betul. Bisa ada promo-promo lainnya kalau bisa hubungin langsung marketingnya gitu. Ya pasti kita akan kasih promo yang lebih menarik. Betul. Jadi intinya ini semua rumit dan siap huni. Siap huni. Jadi kalaupun teman-teman kasih booking fee 2,5, kalau memang nanti di ACC, di ACC itu berapa lama sih biasa prosesnya? Kalau untuk prosesnya kita sesuai data yang ada sih. Sesuai data ya. Kita bisa kalau data yang kita bukan itu menang, tidak ada kendala di BKP atau di data kerja itu paling cepat itu. Satu minggu bisa langsung ACC. Itu bisa. Wah, ACC berarti bisa langsung tempatin dong? Bisa langsung tempatin, Terima kunci gitu kan. Okay. Kita pasang mesin air gitu, kalau sudah terpasang, toren sudah terpasang, itu sudah siap. Udah bisa tidur sini lah. Udah tinggal bawain barang. Siap. Mantep tuh berarti teman-teman ya. Jadi nanti detailnya bisa nanti saya tulis lagi ulang ya di deskripsi ya teman-teman ya. Alamatnya juga. Oke, Mas Raja, kita lihat-lihat yang lain lagi boleh ya? Oke, siap. Thank you, Mas Raja ya. Silahkan lanjut. Oke, teman jalan, jadi itu dia ya informasi tentang rumah yang sudah saya sampaikan ya di daerah Citayam. Jadi perbatasan teman-teman, dan itu di depan gerbangnya nanti akan dibuat, kalau sudah terisi semua akan dibuat pos, ruko, dan juga ada nama klasternya. Jadi teman-teman kalau berminat silahkan
cek kolom deskripsi dan bisa langsung hubungin marketingnya ya. Oke, kita jalan lagi. Kita akan review rumah yang lain lagi. Yuk, bye.